Cik geng, hari ni Iki ada satu plan. Iki ajak geng-geng ni update Firman Am. Am ni hari ni tukar rekod. So Iki nak bagi tahu gambar hari ni kami nak prank Faris. Untuk cakap baby sayang dengan ni lah, dengan Linda, dengan girlfriend dan girlfriend dan dengan Atas. So kami dah plan. Yang pun nak minta sangat kami prank. Okay, today hari ni Iki lead untuk prank ni. Kali ni Iki bersama dengan Bedui, Firman dengan Am. So, Malik. Ah, tukar rekod. Ah, nah, Malik. Mana Malik? Dia balik. Okay. Okay. So, hari ni kita nak pergi prank Faris. Kita nak tengok reaction dia macam mana. So, jom. Let's go. Stand by. Sekejap lagi kita nak prank lah. Okay, jom. Baik, bapak hilang. Weh, tak plan. Dah. Weh, Ais. Cepat, Ais. Ni, nak syuting kan ni? Sekejap lah, Beri. Aku dah kerja lagi. Cepat, Ais. Nak syuting lah. Kau tak nak. Ya, apa ni dah ayam itu ah? Apa ni dah ayam ah? Nampak rambut you. Bi buat rambut. Baik. Baiklah. Aduh rambut. Tak rambut serabut eh. Serius. Rambut serabut. Okey. Mantap. Sampai. Mic mana? Tolong cari ya. Tak lagi. Dan ni bukan syuting dengan Lindo dulu ke? Okey ke? Dah keluarkan baik. Hari ni Bedui nak cerita tentang dia. Mana? Cari Mike. Mike. Hello. Jadi ke dalam? Eh, kau atas meja. Cari dia. Ada. Cari Mike lah. Bi, tadi bukan you pegang ke? Kan? Tak dia. Iki, bukan pegang Iki. Tak. Tak tahu mic kat mana. Cari mic. Set lah. Cari mic. Tadi bukan dekat belakang ni ke? Tak, tadi ayah. Ni, ayah tadi ada nampak kan? Tak tahu ayah. Tak ada. Lin letak mana tadi? Tadi, Tolong cari. Dalam poket tak ada? Kat you kau tadi ai bagi. Ya Allah, betul tak ada. Tadi atas meja tu, atas meja tu siapa mic? Tadi siapa pakai? Mic. Baru pergi toilet tadi. Saya tak tahu. Ha? Yang duduk sini yang nak syuting tu. Pergi ambil. Duduk sini. Ah, oh, bagi dia yang. Nama dia? Ha? Bagi dia yang. Melawak. Dah, dia melawak je. Melawak. Tadi dia kena perhati ya. Melawak weh. Melawak je. Cepat. Start konten. Cepat. Kalau tak ada mawak, so kita start dengan dia. Ya. Weh, ni mic tak ada tak apa kan? Tak apa, dengar. Cepat, kan? Oh, dah mic tak ada mana? Boleh, kita ada mic. Ni kepala pun dah. Dengar. Aku rasa dengar. Hello. Ingatlah.
Wait, cepatlah. Ayah lagi boleh pergi. Okey, maaf aku sakut sikit hati bodoh hangpa ni. Bodoh. Ish. Okey, mak. Wei, wei, hang sampai tak ada melawak ah. Bodoh. Wei, hang sampai tak ada melawak wei. Oh, lah hangpa ni. Bodoh. Melawak wei. Dah, jom, jom, jom. Kita dah kita nak mula syuting dah kan. Bodoh. Kita nak mula syuting kan. Hang buat panggil elok sikit Lina boleh tak? Aku nak buat baju pula. Hang buat panggil elok sikit boleh tak? Dah. Hang wiki agak-agak ah, bodoh. Bodoh apa? Okey, aku. Asal melawak aku. Cuba aku panggil Aci. Asal melawak macam tu. Cuba aku panggil Aci sayang. Asal melawak macam tu kan aku. Betul. Hang sampai tak ada melawak dah sekarang. Habis belah. Aku buat kerja. Tak boleh melawak. Aku dah buat kerja habis belah. Belah. Relax. Biar apa video itu tu. Lah video dah. Makin lama makin lain tengok. Orang nak melawak aku tu tu lah. Dah. Dah. Aduh sebelah dia. Apa duduklah sana. Ya ada sana. Sama-sama duduk ini. Tak apa. Ya ai duduk sini je aku. Saya wei, saya ini digaduh wei. Ya, steady aku okey. Steady aku okey. Kamera dah. Action tekan belum? Dah tekan belum? Action. Action. Ya. Saya yang suka aktif wei. Hari ni dah lah hari. Kati. Tahu tak? Suka aktif dulu. Wei, pukilah sie. Aduh, jauh sikit. Aduh, jauh. Lawan nak marah dah, melawak kan? Melawak apa duk rapat-rapat apa duk? Tak, itu melawak aku tu tak apa. Aku tak pernah melawak dengan macam ni. Duk rapat-rapat apa benda? Bodoh! Ini bodoh lah. Hantar. Hantar aku dah ada kisah hidup aku, hantar macam ni. Orang melawak ya, Ish. Benda melawak ya. Bukan soal melawak ke apa ke? Siap orang lah. Akan sampai tadi melawak, susah lah. Dulu boleh lah. Nak ni, dulu aku pernah macam ni tau. Dalam duk melawak, aku pernah macam ni. Melawak apa semua kan. Tahu tak, aku memang kawan dengan kawan aku sendiri. Awek aku kawan dengan awek dengan... Tak, masalah ni satu tim, melawak. Agak melawak duk rapat-rapat bodoh eh. Tak ada otak kot. Tak ada rekod lagi kan, tak ada rekod apa pun akhir lah. Tenang eh. Tak ada rekod apa pun. Duduk, cepat-cepat. Bodoh. Duduk. Pergi apa? Duduk jauh. Aku siap duduk jauh sikit. Hei Linda, piduk depan tu, piduk tepi tanah. Kenapa dia tak marah-marah? Piduk. Tak tahu. Pukih hang ah, dah malas aku. Wei. Bodoh. Iya.
Selalu hang duk tanya perasaan orang macam mana kena prank kan. Okey. Sekarang hang rasa macam mana bila sekarang hang rasa macam mana kalau Aciang panggil orang lain cakap bibi sayang bibi sayang, hang rasa apa? Nak tanya aku dia macam mana? Weh, hang tu prank. Okey kan, hari ni sebab dia selalu depan orang apa tahu. Dia selalu ni ada kerak-kerak prank benda, prank firman kan. Hari ni memang time dia memang Iki memang tanam lama dah benda ni. Memang hari ni Iki memang prank dia gila-gila orang. Memang kuajak sebab dia memang kuajak. So kita nak tanya perasaan dia selalu tanya perasaan orang macam mana kalau kena prank apa semua kan. Apa dia? Apa dia? Ha? Apa perasaan? Apa perasaan? Ni Faris, situasi ni pernah berlaku dah dulu. Faris bercinta dengan satu perempuan ni. Lepas tu, mereka melawak-melawak dengan Faris lah. Dia panggil kawan Faris sayang. Kawan Faris panggil dia pun sayang. Gak B sayang macam tu lah. Lepas tu bila dah seminggu macam tu kan. Lepas tu member Faris mungkin dia rasa bersalah kot. Kan? Dia rasa bersalah. Dia dipanggil Faris. Faris, aku tunjukkan something tapi jangan marah aku lah. Aku saja nak tengok Aci yang setia dengan kedok kan. Lepas tu, Faris tak benda apa. Tunjuk lah. Lepas tu dia tunjukkan Faris. Girlfriend Faris yang Faris sayang. Yang Faris percaya tu. Duk check dia, duk panggil dia sayang, sayang, sayang semua kan. Faris rasa macam tak syok lah. So tu bila benda ni berlaku depan mata Faris, Faris sikit hati lah. Sini Faris sikit hati lah. Faris rasa koyak. Ni, weh, hang perasan tadi. Hang tanya, hang perasan lebih main tak? Tadi hang perasan? Tak nampak eh. Macam mana aman? Dah duduk dalam tu pada tadi. Daripada tadi, time pergi toilet. Time pergi toilet. Dan kami panggil Azuti tu. Kami nak apa plan bila ni? Kami plan masa daripada tadi. Ha, pergi McD. Beli McD tadi. Tapi you dah ngai tadi. Lah, phone. Phone. Nama yang maju tu. Okey geng, tadi kami memang plan gila. Memang try hard lah nak prank dia. Alhamdulillah menjadi. So terima kasih kepada yang membantu saya. So saya minta maaf, saya tak cantas pun awak punya ya. Saya dalam watak saya pergi pengkhianat tapi in reality saya bukan ya. Okey mari ya, aku minta maaf mari ya. Sorry. Okey. Sampai sini je lah. Dah, bersikit hati. Okey. Aku sikit hati. Aku sikit hati, sumpah sikit hati. Aku tak boleh terima bila girlfriend kau panggil member kau sayang. Aku sikit hati gila. You lah. Tengah ada pujuk dulu. Aku pujuk kontak. Okey, guys. So, sampai sini. Sudah lah. So, sampai sini ya kita punya. Okey. Untuk next content nanti kita try hard again. Duduk dalam. Dah. Tenang. Aku nak cakap sikit. Okay. Aku nak cakap.